Sekilas ini seperti di Indonesia, tetapi bukan. Ini adalah Taman Paradisa di Belgia. Di Belgia ada taman unik yang menampilkan tema-tema Indonesia. Taman itu dinamakan Paradisa, berasal dari kata paradise atau surga. Di sini kita bisa menemukan arsitektur khas Indonesia antara lain pura dan candi, miniatur Borobudur, dan Timor Village. Taman seluas 65 hektar ini juga merupakan rumah untuk komodo dan orang utan asli Indonesia. Oleh karenanya, taman ini menjadi aset strategis untuk melakukan diplomasi seni dan budaya dalam rangka mempromosikan Indonesia. Dalam vlog kali ini, kita akan bahas gimana sih diplomasi seni dan budaya, terutama dengan adanya Festival Indonesia 2019 di Belgia kali ini. Menlu RI pernah sampaikan, diplomasi yang menggunakan pendekatan seni dan budaya dapat membangun jembatan sebanyak-banyaknya untuk menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara lain. Dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Belgia, KBRI Brussel menyelenggarakan Festival Indonesia di Paradisa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya serta kuliner Indonesia ke masyarakat Belgia dan Eropa pada umumnya. Festival ini menampilkan tarian tradisional, lagu daerah, angklung, demo masak, dan kopi Indonesia. It's a very nice event here at Paradisa to know the Indonesian culture, food, music. Di Belgia kita beruntung memiliki konsul kehormatan yang cinta dengan Indonesia dan sekaligus merupakan CEO dari Paradisa ini. Nah, bicara soal konsul kehormatan, pada dasarnya konsul kehormatan itu merupakan warga negara setempat yang ditunjuk oleh Indonesia dan memiliki peran untuk memajukan kerjasama Indonesia dengan negara setempat secara keseluruhan. It's love for you. This fantastic archipelago of Indonesia. We built a Balinese temple, which is a real one. You know, the Balinese community from all over Europe comes here many times a year to attend celebrations. KBRI Brussel juga bermitra dengan komunitas Bali di Belgia, yang merupakan diaspora Indonesia kita di sini. Komunitas ini mendirikan sanggar gamelan saling asah yang sangat diminati warga Belgia. We can use the practice of gamelan to entertain people, but also to touch the emotions. Orang Belgia khususnya yang ikut memainkan gamelan, dia sangat menyenangi budaya kita. Kan saling asah merupakan sebuah grup kesenian Bali yang dibina oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Suksesnya acara Festival Indonesia 2019 di Belgia kali ini juga berkat kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Paradisa dan juga diaspora Indonesia di Belgia. Acara ini juga menyimpan pesan Indonesia bagi dunia, yakni menampilkan wajah Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan kuliner, dan juga Indonesia yang cinta damai dan toleran. Semoga acara-acara seperti ini dapat semakin meningkatkan profil Indonesia di mancanegara.